saya itu sangat sedih. Ini negara-negara sangat kaya. Provinsi ini juga sangat kaya. Tapi dia masuk dalam miskin ketiga di Indonesia. Jadi saya selalu bilang, bukan karena ini provinsi miskin, jangan disebut begitu. Provinsi ini kekayaannya belum dikerjakan. Karena itu dia belum kaya. Bukan dia miskin. Nah, belum dikerjakan. Kenapa? Ya karena memang pemimpinnya tolol. Nah, satu. Kedua, karena memang belum ada orang yang mengerjakan kekayaan di sini datang dari luar. Itu aja. Tapi kalau semua dikerjakan, hebat. Jadi Pak Arief, nanti Pak Arief mesti kampanye begini. Makin kaya, dia makan karbohidratnya sedikit. Ciri khas manusia kaya itu lihat di tempat makan. Kalau nasinya ambil banyak, itu orang miskin itu.